Syederalun kegiatan sosial donor darah yang digelar Serambi Indonesia bekerjasama dengan PT MIFA Bersaudara berhasil mengumpulkan darah sebanyak 146 kantong. Sebelumnya, pihak PMI selaku tim yang mengumpulkan darah terpaksa menolak 22 pendonor karena tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini Syederalun berlangsung sepanjang hari dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91. Panitia juga membagikan sejumlah door prize bagi pendonor yang beruntung. Bagi PT MIFA Bersaudara, kegiatan ini sekaligus sebagai aksi sosial perusahaan dalam membantu pemenuhan ketersediaan darah di Aceh. Ya, harapan kami kepada seluruh masyarakat, mari bersama-sama kita ambil bagian secara aktif sehingga kebutuhan darah yang ada di Bandar Aceh dan kota-kota lainnya bisa terpenuhi. Yang kedua, kami mengharapkan dukungan dari masyarakat Aceh agar operasional PT MIFA Bersaudara bisa lancar dan bisa mencapai target yang diharapkan. Perusahaan bisa maju, masyarakat juga bisa sejahtera. Sementara anggota DPR Aceh, Darwati Agani, turut serta dalam kegiatan ini dan berharap aksi seperti ini membawa perusahaan tambang yang berada di Aceh Barat ini semakin baik dan berkontribusi untuk Aceh. Dari Banda Aceh, Henry, Serambi on TV.